Kita ke bioskop ya? Ayo. Tapi kamu ajak yang lain juga biar rame. Hey bro, ada mangsa. Mana? Itu tuh. Ayo. Aku jual apa yang warna putih ya? Iya. Lepaskan kami. Toh, tolong. Jangan beribut, kamu tidak akan selamat. Kamu juga. Kamu terlalu beribut. Kami dari. Lepaskan aku. Kamu juga beribut. Ayo cepat, dia sudah pingsan. Ayo kita bawa dia. Siapa yang pingsan? Hamidah. Hamidah, ada apa ini? Hamidah bangun. Hamidah. Apa yang terjadi? Syarifah? Di mana Syarifah? Ada apa dengan Syarifah? Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Ada apa dengan Syarifah? Dari mana bisa itu? Aku kan sama dia jalan. Tadi itu aku sama dia itu baru pulang dari mall, terus itu kami mau pulang. Tapi tiba-tiba ada laki-laki dua orang, aku nggak tahu siapa. Apa yang mereka lakukan? Nggak tahu, mereka menangkap kami, terus itu apa, yang satunya menahan Syarifah dan dia menendangku. Dan tiba-tiba aku pingsan, dan nggak lama kamu datang. Ini kasus penculikan, ayo kita lapor ke keluarganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu? Mana Syarifah? Duduk. Ayo cerita. Gini kak, tadi tuh aku kan sama Syarifah mau pulang. Terus itu di jalan ada dua orang laki-laki. Mereka kan nahan kami. Terus itu pas itu kami berteriak tolong. Tiba-tiba yang satu tendang aku, langsung aku pingsan. Pas sadar, tiba-tiba Syarifah udah gak ada lagi. Jadi Syarifah diculik? Intinya, ini adalah kasus penculikan. Dan ini harus ditangani oleh pihak yang berwajib. Ya betul, kita harus melaporkan ini kepada kantor polisi. Ayo! Wah, depan. Tunggu. Dari Syarifah. Halo, apakah ini dengan kenalan Syarifah? Ya, mana Syarifah? Dia ada dengan kami, dia sedang baik-baik saja. Saya tidak percaya. Saya ingin mendengar suaranya. Silakan dengar. Kakak, tolong. Lepaskan dia. Jika kamu mau adikmu selamat, saya minta tebusan dengan 500 juta. Jangan macam-macam ya. Saya bisa melaporkan kamu ke polisi. Jika kamu melaporkan ke polisi, maka adikmu tidak akan selamat. Ingat, adikmu ada di tangan kami. Jadi kami bisa melakukan apa saja untuk menyelidikinya. Jadi jangan macam-macam untuk melaporkan kepada polisi. Baiklah, saya akan kasih uang 500 juta tersebut. Tetapi dengan syarat, jangan kau lukai dia. Oke, nanti saya akan kirim alamatnya. Baiklah. Jadi kita tidak akan melaporkan penculik itu kepada polisi? Tidak, jika kita melaporkannya kepada polisi, maka adikku akan terluka. Lalu kita harus bagaimana? Kalian tidak usah ikut campur sama masalah ini. Ini adalah masalah keluargaku. Tapi kita kan adalah sahabatnya. Tidak usah. Saya akan menembus uangnya, lalu masalahnya selesai. Jadi sebaiknya sekarang kalian pulang. Baiklah, kami akan pulang. Assalamualaikum. Salam. Hamidah, kita harus melaporkan kasus ini kepada polisi. Jangan, kamu tidak ingat apa kata-katanya. Kita tidak boleh melaporkan hal ini kepada polisi. Kalau tidak, Syarifah akan terluka. Dan aku tidak mau sampai Syarifah terluka. Sebaiknya kita pulang saja. Bagaimana bisa kita membiarkan seorang pencuri terus-menerus melakukan kejahatannya? Bukan Syarifah saja yang akan menjadi korban mereka, tapi masih banyak perempuan lain yang akan menjadi korban mereka. Tapi gimana jika kakaknya tahu? Sudah, kita tidak usah hiraukan mereka. Intinya kita harus membawa polisi untuk menyelamatkan Syarifah. Tapi kan ke polisinya di mana? Lewat sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Teman kami, Pak. Teman kalian kenapa? Teman kami diculik. Bicaranya pelan-pelan aja, satu orang mulai dari kamu. Gini, Pak. Tadi kan saya pulang sama teman saya, ya. Terus itu di jalan tiba-tiba ada laki-laki dua orang. Mereka menahan kami. Pas kami minta tolong, tiba-tiba saya ditendang. Terus itu saya
pas jatuh pingsan, pas sadar begini, tiba-tiba teman saya sudah tidak ada lagi. Kemudian saya menemukannya jatuh pingsan di lapangan, Pak. Kronologis orangnya seperti apa? Dua orang, tinggi, terus itu yang satu gemuk, yang satu kurus, berkulit coklat. Ada yang terluka atau tidak? Tidak, Pak. Intinya mereka menyuruh kakak dari adik tersebut untuk menebus uang sebesar 500 juta rupiah di suatu tempat, Pak. Sekarang kalian tahu tempat tersebut, kan? Tahu, iya, kami ya, tahu, sekarang Pak. Sekarang bergerak. Itu telah kukasih dan serahkan Syarifah. Kamu ketipu. Dan sekarang uang ini akan jadi milikku dan adikmu juga jadi milikku. Bisa. Jangan bergerak. Syarifah. Ini ayo, jangan sampai kalian ikut saya ke kantor polisi. Ayo bawa dia. Cepat. Paus, Syarifah, ini gak apa-apa kan? Iya, jadi karena saya sudah menangkap kedua pelaku tersebut, jadi kalian sekarang sudah aman. Ya, makasih Pak Polisi ya. Sama-sama, Pak. Yuk, kita pulang. Pulang.